Apakah akan terbuka atau akan tertutup? Mungkin dalam seminggu ke depan, Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan vonisnya tentang itu. Apakah terbuka atau tertutup? Tetapi, kalau secara teknis ya, bukan dari analisis konfigurasi politik, secara teknis bagi penyelenggara pemilu, terbuka ataupun tertutup itu sama saja secara teknis administrasi. Karena kalau sistem terbuka itu ya tinggal menentukan yang nanti jadi anggota DPR itu nomor yang paling banyak suaranya. Misalnya nomor urut berapapun, kalau paling banyak suaranya itulah yang jadi anggota DPR. Itu sistem terbuka seperti yang sekarang ini berlaku. Kalau sistem tertutup, ya tinggal menentukan nomor urut. Sekarang nomor urut oleh parpol kan belum final juga, masih daftar sementara. Nanti tinggal urut saja nomor 1 Pak Mahfud, nomor 2 Pak Yudho Margono, nomor 3 Pak Listio Sigit, nomor 4 dan seterusnya gitu. Kalau misalnya dapat kursi 2 ya nomor 1 dan 2 yang jadi. Itu kalau tertutup. Dan secara teknis ini mudah karena memang KPU sampai hari ini belum mencetak kartu suara. Sudah beredar isu di luar bahwa sudah ada putusan dan sebagainya. Saya tadi memastikan ke MK apa betul itu sudah diputuskan. Belum. Itu hanya analisis orang luar yang mungkin melihat sikap-sikap para hakim MK lalu dianalisis sendiri. Tapi sidangnya sendiri secara tertutup baru akan dilakukan besok lusa. Jadi belum ada keputusan yang resmi. Sudah diputus sekian, 6 banding 3 atau 5 banding 4 dan sebagainya, itu belum ada. Nah, oleh sebab itu kita harus menunggu, dan bagi kita sebagai penyelenggara tidak perlu risau dengan sistem apapun. Itu nanti yang risau kira-kira ya antar partai politik, antar calon.